Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Roastery Channel. Di tangan saya sudah ada Martin & Co. LX1E. Tapi saya tidak akan ngebahas gitar ini. Yang akan saya bahas adalah preamp yang baru saya pasang di gitar ini, Fishman Sony Tone. Sebenarnya gitar ini sudah menggunakan preamp, yaitu Fishman Mini Q. Tapi karena terjadi kerusakan, akhirnya harus mengganti preamp. Nah, kebetulan pemiliknya tidak ingin menambah lubang baru di gitar ini. Oleh karena itu dipilih Fishman Sony Tone yang langsung dipasang di dekat hole. Jadi di sini ada knobnya, volume dan tone. Just that simple. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, belakangan banyak banget beredar di Indonesia Fishman Sony Tone ini yang harganya murah banget. Yang saya pasang di sini harganya cuma Rp165.000. Pemilik gitar ini pun sempat nanya, itu asli nggak? Soundnya enak nggak? Well, saya rasa saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu. Karena, toh dia akhirnya beli, dan saya juga yang pasang. Oke, nah daripada penasaran, yuk kita langsung sound check dulu. Oke, itu tadi saya pakai jari. Gimana kalau saya pakai pick? Saya ambil dulu ya. With pick. Oke, sekarang kita cek range tone-nya. Kalau saya pakai pick dulu kali ya. Nah, tes berikutnya saya akan bermain dengan picking. Masih detail nggak ya senar per senarnya? Ya. Oke, teman-teman sudah dengerin hasil soundnya. Gimana? Enak atau enggak? Here. Menurut saya soundnya cukup baik. Tidak neko-neko lah. Karena memang hanya ada volume dan tone. Jadi kita bisa menentukan seberapa besar treble-nya dibuka atau seberapa mendem kita setting soundnya. Sesimpel itu. Jadi sangat straight to the point. Kemudian pemasangannya pun mudah. Jadi kalau teman-teman punya gitar yang sebelumnya belum ada preamp, cukup melepas saddle, terus bore untuk memasukkan pickup-nya. Connect ke preamp, preamp dikonek ke baterai, dan langsung ada kabel connect untuk output. Sangat simple. Tapi yang harus diingat adalah, setelah memasang pickup, pastikan teman-teman mengikir lagi saddle-nya. Karena jika tidak, action senarnya akan jadi terlalu tinggi.
Oke, jadi kesimpulannya, Fishman Sony Tone yang murah ini rekomen atau enggak? Saya sebenarnya bingung. Saya merekomendasikan karena soundnya enak, tapi saya nggak tahu ini asli atau palsu. Well, if it sounds good, then it's good. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.